Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno memamerkan kondisi rumput Stadion GBK menjelang laga Timnas Indonesia versus Kamboja pada Piala AFF. Kondisi rumput Stadion GBK ini dipamerkan dalam video yang diunggah ke akun Instagram resminya. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan perdana Grup A Piala AFF 2022 pada Jumat 23 Desember. Tim asuhan Shin Tae-yong juga sudah menjalani latihan di Stadion GBK pada Selasa sore.